Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Dan semoga kita semua dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kita, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini teman-teman, saya dan suami saya pergi jalan kaki ke toko yang terdekat dari rumah majikan. Mau ke toko perabotan ya teman-teman, mau cari yang murah meriah saja. Ini walaupun cuacanya panas, tapi kita jalan kaki aja teman-teman, biar keluar keringat, biar tambah sehat ya. Dan silahkan teman-teman semua menyimak video ini minimal 3 menit ya, agar tidak spam dan tidak saling merugikan. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang baru menemukan channel saya, silahkan bergabung dengan pencet like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah lama menjadi sahabat saya, yang sudah sering hadir di channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan semoga Allah membalas kebaikan kalian. Itu teman-teman, toko perabotannya sudah terlihat dari seberang sebelah sini ya, cuman terhalang oleh jembatan layang. Nah, jadi kalau kita mau menuju ke sana, kita harus nyebrang dulu. Dan ini teman-teman, kalau kita ke arah kiri, ini ada supermarket Al-Otem, tempat belanja sayuran. Kalau arah ke kanan sebelah sana, ini ada Carrefour, tempat belanja juga, tempat belanja sayuran. Nah, sekarang kita mau nyebrang ke sebelah sana ya. Dan sekarang saya sudah menyeberang jalan yang pertama. Itu di depan kita terlihat ada beberapa gedung ya. Itu ada tempat es krim, ada juga tempat kopi Starbucks, kemudian ada pom bensin ya, ada bengkel, kemudian ada klinik rumah sakit khusus anak-anak, kemudian ada restoran India ya, khusus makanan India, dan juga ada restoran pizza dan hamburger, dan di sampingnya juga ada apotek dan ada juga Carrefour. Nah, jadi di sekitar rumah majikan saya itu teman-teman tidak jauh dari tempat perbelanjaan. Jadi kita tuh kalau perlu apa-apa gitu ya, nggak harus naik mobil ya. Suami saya sering jalan kaki. Dan ini teman-teman, kita mau melewati di bawah jembatan ya. Ini jembatannya gede banget. Dan itu terlihat dari seberang sebelah sini ada gedung yang berwarna putih dan hijau. Itu adalah tempat fitness kaum perempuan ya.
zaman sekarang ini teman-teman di negara Arab Saudi itu sudah agak modern ya, karena wanita, kaum wanitanya itu sudah diizinkan untuk menyetir mobil, ada yang bekerja di supermarket, ada juga yang bekerja di mall, bekerja di kantoran, pokoknya udah bisa bekerja di luar rumah. Tapi itu juga tergantung sama keluarganya ya, ada yang mengizinkan, ada juga yang tidak mengizinkan. Dan ini teman-teman, saya mau nyebrang lagi ke sebelah sana ya. Itu sudah terlihat dari seberang sebelah sini toko perabotannya ya. Ini sudah dekat dan kita mau langsung menuju ke sana. Dan ini teman-teman, saya sudah berada di dalam toko perabotan ya. Kita lihat barang-barangnya. Ini ada yang mahal, ada yang murah juga, tergantung dengan kualitas barangnya. Dan saya disuruh majikan untuk mencari wadah korma yang plastik ya, yang mudah dibawa kemana-mana, jangan yang terlalu berat gitu ya, jangan mudah pecah. Dan juga disuruh beli sendok untuk es krim. Tapi saya mau lihat-lihat juga barang-barang yang lain ya teman-teman, siapa tahu suatu saat saya ada rezeki, ada uang, saya juga kepengen beli, nanti mau saya bawa ke Indonesia buat kenang-kenangan. Dan teman-teman silahkan menyimak videonya ya, dan semoga video ini membuat teman-teman terhibur. Tapi cangkengannya gitu. Juga. Ikut. Kan. Lah ini. Kiji ni pi sejarah ke dolar. Elau ni pa. Selo ni ni. Selo ni aja ya. Pada. Dia selo selo ni sejarah. Mang ada si gugah gitu tu ada balak lah. Ya, ni nak pakai media. Ini bapak apa ya dia? Aku ceritakan ini.
pinggir laut. Alhamdulillah teman-teman, saya dan suami sudah sampai di rumah. Dan ini saya beli sendok es krim ya. Ini harganya 28 real ya teman-teman. Ini ukuran sedang. Dan ini juga saya beli dua wadah kurma, harganya 19 real 71 halala. Ini plastik ya teman-teman ya, bukan stainless atau yang kuningan. Ini mudah dicucinya dan kalau dibawa kemana-mana juga nggak berat. Nah itu teman-teman video saya kali ini, semoga teman-teman semuanya terhibur dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.